Selamat sore pemirsa TribunFutsal.com, reporter Tribun Futsal kembali menyapa pemirsa Tribun Futsal dimanapun berada. Nah, ini masih dalam suasana libur Hari Raya Idul Fitri, walaupun beberapa instansi pemerintah tertentu sudah mulai kembali masuk bekerja pemirsa. Sore ini kita sedang berada di salah satu lokasi wisata lokal yang ada di Kabupaten Parlawang. Tepatnya ini ada di Bendungan Bawah Selbang, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Parlawang. Dari pantauan kami pemirsa, pemirsa bisa melihat walau tidak terlalu ramai seperti biasanya, tetap masih ada warga yang memilih berkunjung ke sini. Selain itu juga bisa dilihat pemirsa, ini sepertinya hujan di hulu, di mana airnya agak keruh ataupun coklat karena memang hujan di bukit sana pemirsa. Kalau normal air bendungan Bawah Selbang ini sangat jernih dan bersih. Mana asal? Nah, itu bisa pemirsa lihat. Masih banyak pengunjung yang berkunjung ke sini walaupun sudah tidak libur lebaran lagi. Ini ramainya pemirsa pada Hari Raya Idul Fitri pertama, kedua, dan ketiga. Begitu ramai di sini. Ini lokasinya ada di Desa Lesung Batu, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Parlawang. Jadi walaupun airnya agak keruh ataupun membesar ataupun meluap, warga masih ada yang berenang karena memang tidak terlalu dalam di sini, aman. Biasanya kalau normal pemirsa, air Sungai Lintang ini sangat jernih dan bersih karena memang ini di hulunya. Jadi di hulu sebelah sana itu tidak ada lagi pemukiman penduduk, benar-benar perkebunan dan hutan. Jadi titik ini termasuk titik yang sungai airnya begitu jernih dan bersih. Ini dia coklat karena memang sedang hujan di hulu. Mungkin cukup sekian dulu dari saya pemirsa TribunFutsal.com. Terima kasih banyak sudah nonton. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.